Kita ada Johan, kita ada Tauke, kita ada Rahim, kita ada Acik. Assalamualaikum, Haji. Assalamualaikum, Haji. Baik, Syek. Haji. Nak pergi tengok konsert? Saya tahu anda semua jarang dapat pergi tengok show-show ni. Nanti. Baik, Haji ni. Final pula tu. Eh, tiket yang bagi eh? Aku ingat kena beli sok khabar. Okey, takut tak? Tak. First kali kita nak ucap tahniah sebab mereka berjaya ke sepertan final. Tahniah. Alhamdulillah. Jadi nak tanyalah, ada mungkin surat-surat amaran daripada mereka-mereka yang telah anda berjaya keluarkan dulu? Ada. Tuntutan. Doang aku dah sampai sebiji peluru. Tu dekat hidung. Dekat hidung. Pakai lepas jangan kenang ni. Pakai lepas jangan kenang. Peduli kan. Macam mana ni? Macam mana? Cuba cerita sikit korang. Mungkin persediaan. Persediaan untuk menghadapi final. Okey, sebenarnya... Alah, pula-pula tu beranjat pula masa final. Alah, menyampak betul. Dia orang bau kol. Bau tahu mana? Aku ingat dia akan pilih. Kena beli sok khabar, tik. Itu show lain. Show lain. Anugerah bulan berpilih. Ingat macam tu. Itulah baiki. 2-8 tu. Rupanya malam tu siapa yang terkeluar, yang tinggal tu masuk final. Sebenarnya persediaan untuk ke final sebenarnya adalah general knowledge. General knowledge. Tapi tak kau semenjak ikat rambut ni bertambah bijak. Dia rasa macam, I think kepetahan, kecekapan. Dan kena relax baru keluar banyak idea. Kalau petah, kecekap, kalau bangang tak boleh. That's why saya kena ada general knowledge, maknanya pengetahuan awam. Betul. So, daripada situ, you boleh relate daripada up to date. Daripada environment, and daripada badan. Itu betul. Okay, ini adalah muka-muka yang memang... Bukan kali pertama. Dah banyak kali pergi final. Tapi tak menang. Aku baru sekali. Rahim dah berapa kali? Semenjak ni lah. Semenjak Azali lah. Semenjak tak masuk lah. Saya memang tak ada dah. Kalah. Tapi kalau masuk ramai tak masuk final ni. Dan nasib baik Haji tak masuk tau. Yalah. Haji masuk tak. Jangan berhenti. Puji lagi. Tapi apa yang penting spontan sendiri, apabila kita orang main spontan, kita orang akan memberikan hiburan untuk para penonton terutamanya. Yes. Kalau mengundi itu nombor dua. Yes. Sebab untuk aku nombor dua pun cukup. Tapi dia memang nak dapat nombor dua je. Nak bertarung, nak menghiburkan tu bukan benda senang. Betul. Yelah, nak kena jaga hati orang lagi, lepas tu nak menang lagi, nak duit lagi. Ini kelebihan semua spontan. Tak perlu nak jaga hati orang. Tak perlu. You tengok main demonstrasi. Mana nak jaga hati orang? Sekejap. Salah. Tak perlu jaga hati orang dalam. Orang luar, kau kena jaga, beb. Yeah. Itu kau asyik kena kecap. Macam ni. Kita... Sama. Okay, macam Aceh ni, bila dah dapat peluang untuk pergi ke final ni, ini adalah satu peluang. Nasib kita tak tahu. Yes. Kita bergantung kepada undian. Betul. Kalau awak main dengan cemerlang, dengan baik malam tu, sila-sila awak boleh bawa balik hadiah-hadiah apa, Johan? Tiket penerbangan ke tour Europe. Dan juga macam tak tahu. Macam nampak gaya Aceh yang ada. Terasa hancing badan ni. Baru dikencing ke? Tak, hadiah tu surprise lah. Hadiah memang surprise. Bagi dia orang, kita memang tahu pasal hadiah, pasal memang tak dapat lah. Dia orang memang ikhlas ni, kerana Allah ni buat kerja ni. Ada hal nampak Acik memang dah keluar ke sekolah untuk general knowledge tu. Ada. Saya general knowledge tu ada sebenarnya sikit sebanyak. Kau buat apa? Takut ada bekal ke apa? Tak. So, gunakan apa yang ada, situasi, kita punya pengalaman, masa kita kecil, masa kita besar, yang baru, yang terbaru, terkini. Jujurlah. Kau rasa kau orang boleh bantai tak, Johan? Soalan jenis apa tu? Susah kan? Susah dengan Haji. Terus terang, semua orang tahu. Betul, terus terang kan ni. Dengan Haji pun susah dengan dia. Tak.
mungkin saya senior aja itu. Sebab satu saya dah bagi tahu yang jangan terlalu menghormati apabila menghormati tu yang kita tak boleh nak bermain. Dia bukan pasal nak menang nak kalah. Betul. Kita yang penting dia support each other. Yeah. Yeah. Dalam show sebenarnya ini yang kita je boleh faham yang mungkin penonton susah sikit nak faham. Betul. Bila kita kat dalam tu hanya kita je yang memahami. That's good. That's right. Yeah. Yeah. So itu yang kita nak educate dia orang tu supaya jangan jadi terlalu sensitif. Yes, macam contohnya. Bang, okey, tempat ni memang boleh ramai-ramai orang masuk ke bang? Ada limit dia lah, tak dalam 50-60 orang. Okey, kenapa dibuat waktu malam ? Sebab kita ada macam naik safari macam tu lah lebih kurang. Okey, cukup. Kat mana tempat ni? Bukit Berdera. General knowledge. Maknanya kat mana-mana pun boleh. aku rasa macam salah juga sebab aku seorang tim dia tu. Okey. Dekat rumah sekarang ni nak ke final ni. Ada beberapa hari je lagi kat rumah. Ada ke main dengan kawan macam practice. Game-game spontan ya, ada? Aduh. Game yang paling kau. Aduh. Sampai ke atas hidup kau ada. Aku sentiasa berhalusinisasi. Berhalusinisasi. Kau boleh kena tahu. Kau boleh. Kan jangan ada polis tunggu kat luar. Itu air. Sasi air. Oh, jadi aku berhalusinasi oren. Hayal. Ni imagine. Lah. Cakap sorang-sorang duduk dekat dalam laut. Nanti orang ingat high. Kau ni high sangat ni. Kita masih lagi bersama dengan finalist Super Spontan All Stars. Yeah. 30 hari bulan ini. Tapi korang yang tak nak pergi tengok. Kita baru ada seorang je pemenang penghantar tweet yang ke 1,000. Marah. Kita nak bagi free ni tengok korang. Boleh pegang-pegang lagi. Ke korang ada pintu belakang? Apa tiket-tiket? Tak apa, yang penting menyaksikan kami secara langsung. Di TV pun boleh. Itu menandakan anda semua menyokong Super Spontan All Star kali ini. Kita tak kisah sangat. Janji anda pergi. Contohnya kalau kita tengok MotoGP kan. Dapatlah duduk dekat grandstand sekalipun. Apa yang anda boleh buat? Semalam macam jap. Kejap. Ada satu tahun tu, tak balik-balik. Tak ada lah. Kita orang nak suruh orang tweet ni. Kau macam... Kau ni tak pandai jual rancangan lah. Tak ada memang. Tapi dapat tengok live, suasana dia lain. Lepas tu tiket ni pula, lain daripada tiket biasa tu. Memang macam pampil tu. Tiket ni memang ikut korang daripada rumah sampai ke sana. Kau ni macam mengganggu keluarga aku. Ini tiket dah lama tu nampak kuning-kuning. Tak apa, anda teruskan tweet. Tweet berapa ibu? 2,000 dengan 3,000. 2,000-3,000 anda akan dapat tiket sepasang percuma. Dan saksikan sendiri secara langsung di Dewan Philharmonic. Raja Muda Musa. Johan sendiri pergi hantar ke rumah. Syah duduk. Tak, ni bapa Jihan Musa punya. Tapi korang... Korang dah berapa tahun dah masuk Super Spontan? You dah kalau... You jangan cakap I. Every Super Spontan I ada. Berapa tahun ni tak berapa? 1, 2, 3. Singapura pun I ada. Boba Boy, kawan-kawan pun ada. So? 5. Saya. Jambul 2 tu. Aku. Okey, berapa? Daripada kecil. Okey. Korang tak nak bagi peluang kepada orang pelawak-pelawak baru ke masuk juga? Mereka takut tengok muka-muka ni. Okey, sebenarnya bukan tak nak bagi peluang. Yang ini adalah selected. Selected di mana dia all-star. Ini all-star. Nabil tak masuk. Nabil bukan star lagi. Nabil! Lu jangan malukan aku. Tapi, Ben aku puji kau sebagai host dekat Gegar Perkasa. Baik. Kau dah hina aku. Kau angkat aku boleh. Okey, kita dapat benda. Mungkin tahun depanlah, tahun depan ada maybe. Saya tengah tunggu apa tau. Johan, Zizan semua tak masuk. Senang aku nak menang. Betul juga. Ini kan masuk minggu setengah minggu tersingkir. Balik malukan jiran. Tak macam akulah. Aku masuk pasal Nabil tak ada. tapi tahun depan kalau ada lagi All Star ni, kalau Mak Adam dipilih. Elio. Kalau Mak Adam dipilih aku tak masuk kot. Memang dia benar lah. Okey. Kalau Mak Adam tak ada, kalau Mak kau hijau masuk. Korang punya Super Spontan live dekat Astro
warna Mustika. Dan Mustika. Mustika. Mustika dan warna Mustika. Pukul sampai mati. 10 malam Jumaat ni. Korang. Pukul 10. Okay. Yang tu pula kau. Okay, saya nak cakap good luck untuk korang semua. Good luck, guys. Your best. Thank you. Thank you, Rahman. Thank you. Dia cakap pelak sikit. Tengok online lah. Okay. Jadi, final ni adalah yang ini tak ada siapa yang undi untuk siapa-siapa tau. Ini peminat undi korang. Jadi, mungkin Aceh ada kata-kata yang nak dihembuskan kepada peminat-peminat supaya kau boleh dapat lebih banyak undian. Mungkin. Nak dihembuskan. Dihembus tak boleh. Sebab bersiul pun tak boleh. Cuba. Oh my God. Aku dah tak berani tau buat lawak mengatur orang. Masuklah sebentar. Okey. Start, Nabil. Acik. Right. Alright, this is it. This is it? Okay. Tak, Acik ni comel lah sebenarnya. Pusing. Pusing lah kejap. Pusing lah. Aku takut hilang benda ni. Pemainnya penguin lagi baik. Baik, silakan Cik. Right. Okay, kita dapat kelihatan Nabil pun makin mabrur sekarang. Right. Tonton Super Spontan All-Star di final pada hari Jumaat ini. Di Astro Mustika HD dan Astro Warna. Yes. Alright. Okay. Dan enjoy your life. Enjoy your life. Right. Okay, jom. Cepat-cepat, tak ada masa. Tak. Okay. Yang tu tak payah bagi tahu. Yang itu orang dah tahu dah. Ini kata-kata nak suruh orang undi korang. Terus menyokong Super Spontan All-Star dan jangan lupa undi saya. Nah. Oh, dia memang nak menangnya. Undi saya, yang lain lantakkan dia. Aku. Okay. Pun undi saya juga. Okay, kalau kau menang, kalau dia nombor satu, kau nak bagi apa kat yang mengundi? Kalau aku menang. Kalau kau menang. Kau cakap je, takkan dapat je. Kau cakap je. Okay. Kalau aku menang, aku berlari daripada selatan. Selatan, setiap hari-hari aku berhenti. Okay. Last kali, selamat menonton Super Spontan. Jangan lupa saksikan Super Spontan. Dan yang paling penting, apa yang kita buat, anda jangan panas. Okay? Sebab kita faham, kita antara kita dah macam adik-beradik. Betul. Apa yang kita kenakan antara satu sama lain adalah hanya di atas pentas. Gurauan. Tak ada kena-mengena dengan anda yang sekadar fan yang nak masuk campur dengan harta bapak. Sabar. Benda ni janganlah sensitif sangat. Ini pasal dekat kawan-kawan. Okey, yang paling penting, enjoy tengok. Tak faham ke tak? Ha? Enjoy, just duduk, tengok. Sabar. Undi pelawat pilihan anda. Okay. Dan jangan panas sekali lagi. Kita lihat kembali sebelah sini, Malaysia. Angin betul ya.